Kecelakaan kembali terjadi dan menelan korban jiwa di wilayah hukum Polres Muarangin, tepatnya di Jalisum, kilometer 25 Desa Merkeh, Kecamatan Renah Pemberap, Kabupaten Merangin, pada hari Minggu 4 April 2021 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Light Truck Novel AD9409RM yang dikendarai oleh Noperi, 22 tahun. Mengalami laka tunggal dengan terjun ke jurang sedalam kurang lebih 60 meter. Peristiwa tersebut berawal dari mobil truk yang dikendarai Nopri melaju dari arah Bangko hendak menuju Kerinci. Namun sesampai di kilometer 25, di mana kondisi jalan menikung lalu mendaki, menyebabkan mobil truk tergelincir dan terjun ke jurang. Akibat dari kecelakaan tersebut, salah satu dari 4 penumpang yakni Rabu, 50 tahun, tewas di tempat. Sementara tiga lainnya yakni Udin, 60 tahun, Prayitno, 56 tahun, dan Latif, 20 tahun, beserta sang sopir Nofri hanya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Kolonel Agun Jani, Bangko. Kabarnya ada kecelakaan ya, laka lantas? Benar, telah terjadi laka lantas di kilometer 25 Desa Merkeh, Jalan Bangko Kerinci. Untuk memang untuk muatan? Untuk kendaraan Mitsubishi Light Truck ada satu pengemudi dan 4 penumpang. Dari Merangin, Ori News TV melaporkan.